Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hania Muhili bersama YB hari ini mengenai bajet 2018 yang memberikan satu prospek ekonomi yang positif buat Labuan berikutan kelulusan untuk kajian pelaksanaan bagi sebuah jambatan menghubungkan Labuan dengan Tanah Besar Sabah. Jadi wajarnya persoalan berkaitan dengan kajian yang bakal dilaksanakan ini saya ajukan secara terus kepada Ahli Parlimen Labuan sendiri, Datuk Rozman Isli. Datuk, saya terus saja tentang kajian pelaksanaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri ketika mengumumkan bajet 2018 pada 27 Oktober. Ia mengenai kemungkinan pelaksanaan atau pembinaan jabatan itu sendiri. Belum lagi pembinaan itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Penjelasan di pihak Datuk. Baik, terima kasih Hanim. Kita punya permintaan ataupun kemahuan ataupun aspirasi untuk jambatan ini memang sesuatu yang sudah begitu lama. Dan kali ini pertama kalilah diumumkan di budget speech Perdana Menteri sebanyak 14.31 juta diperuntukkan untuk kajian. Yang mana kajian ini akan memulakan proses untuk akhirnya pelaksanaan lah. Dan kajian itu akan, sebenarnya kajian ini adalah kajian techno economy study yang very technical, dia sangat detail dan ianya akan membantu kepada pelaksanaan dari segi procurement formula dia, financial scheme dia, termasuklah juga dari segi engineering design yang akan dapat membantu kita melihat berapakah kos sebenarnya dan semuanya. Dan setelah semua information ini dapat, maka kita akan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk pelaksanaan nanti. Tempoh kajian ini akan dilaksanakan, siapa yang terlibat dan sebagainya, saya pasti rakyat Sabah, rakyat di Labuan khususnya nak tahu dengan lebih terperinci tentang bila ia akan dimulakan, tempohnya dan sebagainya. Okey, kajian seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri akan dilaksanakan sesegeranya. Jadi artinya proses untuk pelantikan konsultan untuk buat study ini memang sudah bermula pun dan akan mula dilaksana 2018 lah, immediately. Dan ianya akan melibatkan banyak collection of data, study mengenai apa, mengenai traffic, mengenai socio-economic impact dia, mengenai environment. Dia punya kajian pantai dan sebagainya. Banyaklah luas, dan ini akan melibatkan collection of data yang luas. Dan sudah tentu rakyat Labuan juga akan terlibatlah di dalam memberikan feedback. Sebenarnya kajian ini memang pernah sudah dibuat dan sebahagian daripada data itu sudah ada. Cuma dulu dianya masih terlalu preliminary ataupun tidak sufficient lah untuk kita terutamanya melaksanakan apa jenis skim ataupun PFI punya formula untuk memastikan dianya adalah sesuatu yang berbaloi lah, terutamanya kepada kerajaan dan kepada builder ataupun investor. Ini berita baik buat penduduk Labuan sendiri yang menantikan tempoh yang lama, Datuk. Akhirnya sesuatu yang dinantikan itu telah pun diumumkan. Ia memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, Labuan dan Sabah itu sendiri. Ya, dia memang sesuatu yang akan memberi impak yang besar, bukan sahaja kepada Labuan, seluruh rantau lah. Seluruh rantau. Sebenarnya lebih senang difahami kalau saya cerita mengenai Labuan ni. Dia ada, saya lihat ada tiga gelombang yang sudah berlaku, gelombang transformasi ataupun pembangunan besar. Dan ini yang keempat dan yang terbesarlah sebenarnya. Yang pertama, apabila British set up dia punya naval base, air force base dan pelabuhan untuk refueling, sebab Labuan ada arang batu arang, lumbung batu arang pada ketika itu. Jadi Labuan sudah menjadi sebuah pulau yang sudah berfungsi besar lah, sebagai port dan airport pada ketika itu, dan military base lah. Lepas tu apabila
Tapi dia lebih kurang macam itulah dia punya grow. Tak adalah dia growing cepat sangat. Dan apabila seorang anak Labuan menjadi Ketua Menteri Sabah, iaitu Tan Sri Haris Saleh, pada hujung 70-an, maka Labuan mengalami satu pembangunan yang mendadak lagi lah apabila beliau mengindustrialiskan Labuan. Sampailah sekarang legasi dia masih kita nampak, methanol plant, Labuan Engineering Shipyard, dengan apa ni, ASEAN Supply Base. Banyak juga sebenarnya industri-industri lain yang dibuat yang mungkin tidak ada lagi, tidak sustainable lah. Dan ini pun membawa kepada pembangunan yang besar kepada Labuan, tetapi lepas tu dia masih juga growth tu dia cepat mature. Tetapi dia bawa Labuan ke satu tahap lah. Dan 84 Labuan diserahkan kepada wilayah persekutuan. Dan Labuan mengalami satu lagi wave besar, di mana Labuan dijadikan financial center dan juga banyak infrastruktur-infrastruktur besar yang yang dibawa ke Labuan, terutamanya upgrading of kita punya airport. Dan apa ni, memperindahkan Labuan, dan jabatan-jabatan dan agensi kerajaan dibawa ke Labuan. Sekarang kita ada 80 lebih agensi kerajaan, dan ini adalah juga sebenarnya apa nama, employer terbesar lah. Ramai apa, ramai yang mendapat peluang pekerjaan dan sebagainya, dan ramai yang datang ke Labuan. Tetapi begitu juga dia growth tu tak adalah dia nampak dia wave tu datang lepas tu dia macam tu saja. Dia kita recently kita terasa pula booming sebabkan oil and gas. Itu pun sebenarnya disebabkan price price minyak tu meninggi. Dan kebetulan kita pun sudah ada supply base di sana, jadi kita pun experiencing satu kerancakan ekonomi lah. Tetapi setelah harga minyak jatuh, dia turun lagi. Dia tak juga, macam tak sustainable. Dan sekarang ni kita tercari-cari kenapa. Sayang, kita dah mempunyai persiapan yang banyak. Tetapi dia tidak take off juga. Sebenarnya, missing link dia ni adalah jambatan lah. Connectivity. Connectivity yang mana kita selalu dengar disebut the game changer. Jadi apabila dia diadakan, yang lain ini akan terus grow lah. Sebenarnya inilah wave yang keempat yang kita akan experience insyaAllah tak lama lagi, dan ia akan membawa kepada perubahan besar lah di Labuan economically. Dato', tahun lepas satu pasukan petugas khas dibentuk sebagai platform untuk membincangkan tentang isu yang membelenggu ataupun yang berkenaan dengan Labuan itu sendiri. Datuk sendiri ada perjumpaan dengan Timbalan Perdana Menteri pada Ogos lepas untuk memberikan maklum balas tentang apa yang sedang berlaku di Labuan. Apa antara yang diberi penekanan oleh Datuk sendiri dan feedback ataupun maklum balas yang diberikan, yang ditekankan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri? Okey, kita memang yang kita kita tekankan adalah immediate action untuk alleviate kesusahan orang Labuan sekarang lah. Pasal dengan downturn ataupun kejatuhan minyak, sektor minyak, ramai yang kehilangan pekerjaan dan ramai yang meninggalkan Labuan yang dulunya bekerja di Labuan. Diorang datang daripada berbagai tempat di Malaysia dan juga dari luar negara. Apabila kita punya upstream activities, terutamanya di mana Labuan memang focus on servicing upstream activities, exploration dan production ni. Jadi Labuan terasa sangat, sehingga ramailah beribu-ribu orang kehilangan kerja sampai sekarang, makin menekan sebenarnya. Jadi immediate action tu ataupun immediate remedy tu memang kita perlukan sangat. Dan ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi beberapa inilah, terutamanya dalam dalam hal yang berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya, yang action yang kita buat, termasuklah untuk memudahkan barang untuk datang ke Labuan. Kalau dulu ada restriction dari segi lesen dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita perlu melihat kepada
penyelesaian ataupun solution jangka masa panjang. Yeah, yang mana kita memang pun ada tekankan bahawa kita sudah bersedia pun untuk menjadi satu growth center ataupun perangsang kepada the whole region. Yeah. Tinggal nak kena connect lah lebuan dengan dengan mainland. Jadi dengan adanya jadi kita akan ada hinterland. Yes. Dan kita punya isu yang selama ni kita tak ada critical mass dan logistik yang mahal dan sebagainya akan sendirinya menjadi bukan sahaja dia selesai tetapi dia menjadi perangsang. Perangsang kepada pembangunan. Labuan Airport akan menjadi lebih sibuk. Labuan pun Port City. Jadi sebenarnya ini di antaranya yang akan yang akan melonjakkan Labuan lah apabila ianya dibuat. Sebenarnya saya tak suka nak buat satu analogi lah. Kita punya persiapan ni, promotion dalam tourism, Labuan sebagai education hub, semua pun dah ada dibuat. Tinggal macam ni lah, macam satu tim bola yang sudah kuat tetapi dia mungkin tidak mempunyai midfielder yang bagus. Jadi dia tak perform. Tinggal kita nak letak saja satu midfielder yang bagus, dia jadi satu tim yang kuat. Begitulah jambatan itu sebenarnya kepada dan, Labuan. Dan selaku wakil rakyat, saya pasti Datuk antara yang paling lega dengan pengumuman itu, apatah lagi dalam kepimpinan Datuk sebagai wakil rakyat, pengumuman seperti itu dibuat. Pastinya rakyat Labuan selepas ini mahukan sesuatu yang lebih membangun di kawasan itu di bawah kepimpinan Datuk sendiri. Datuk ada sesuatu nak katakan kepada penduduk yang pastinya berterima kasih kepada Datuk kerana pengumuman ini dilaksanakan pada bajet 2018? Beginilah, sebenarnya kami semua berterima kasih lah dan berasa bersyukur sebab ianya bukan sahaja macam kita katakan tadi, bukan sahaja memberikan keselesaan untuk kita bergerak tetapi dia akan memberikan impak dan perubahan besar secara ekonomi di mana Labuan akan dapat menyediakan peluang pekerjaan, peluang perniagaan yang yang banyak dan Labuan akan menjadi pusat pelancongan yang yang hebat. Jadi sebenarnya ini adalah berkat daripada sebenarnya daripada kerjasama di antara ramai yang terlibat termasuklah seluruh rakyat Labuan yang menyokong saya bersatu padu selama ini membuatkan saya mudah untuk fokus kepada kerja kerja untuk mendapatkan perhatian inilah. Jadi sebenarnya downturn welling gas ni seperti saya selalu katakan kepada rakyat di Labuan, kita kena lihat ada hikmah dia. Dulu kita dah lama minta sebabkan Labuan tu okey juga. Jadi susah juga nak dapat perhatian. Sebab banyak prioriti-prioriti lain pimpinan atas kita nak kena lihat dan sebagainya. Tetapi apabila kita tertekan downturn dan kita dengan berkat kita kerja berpasukan yang baik di antara semualah dari kalau nak sebut ramai sehinggalah alhamdulillah jadi saya memang bagi pihak rakyat Labuan kami memang rasa bersyukur kami tahu dan saya tahu ianya akan menjadi realiti tak lama lagi. Datuk Rozman Isli, Ahli Parlimen Labuan, terima kasih atas penjelasan itu yang dinantikan oleh rakyat Labuan. Pastinya kita sendiri akan lihat apakah yang bakal dilaksanakan selepas kajian pelaksanaan itu sendiri selesai nanti. Lagi perbincangan sekitar apa yang telah diumumkan menerusi bajet 2018 bersama YB 8.50 minit malam dan ulangannya 9.50 minit pagi di TV1. Saya Hanim Muhili, salam hormat.